Keseluruhan game hari ini kita taklah nampak beza sangat dengan Selangor United. Cuma kita hari ini kalau dari segi tactical side tu, Selangor United tu melaksanakan tugas mereka dengan baik lah. Sebab kalau kita tengok dari segi game budak-budak Kedah ni, kita ball play player, kita lebih kepada main bola. Tapi Selangor United ni dia agak tough, agak rough. So kita dari segi tactical tu kita nampak kita lemah lah di situ. Dia orang telah membuatkan tim kita agak sukar untuk bergerak. Kebetulan pula kita pun ada satu dua player pemain utama kita yang tak ada. Jadi perbezaan antara substitute yang masuk ganti itu sikit sebanyak dia menjejaskan pasukan. Dan kita tengok gol-gol yang Selangor United dapat pun just kena tangan. Lepas itu very simple goal, tak ada lah plan-plan yang bagus. Cuma di pihak tim kita kena bekerja lebih keras lah, agar selepas daripada ni kita tak akan mengalami kekalahan lagi. Dan saya harap coach dapat perbaiki mana-mana kelemahan ataupun kesilapan kecil yang pemain-pemain kita buat, agar perlawanan-perlawanan yang akan datang akan lebih baik. Dan ini merupakan satu pengajaran lah untuk tim kita, untuk tim Piala Presiden ni. Semoga dengan kekalahan ni dia akan mendatangkan banyak manfaat untuk kita dalam meneruskan perjalanan kita pada game-game yang akan datang. InsyaAllah yang akan datang kita akan perbaiki mana yang tak betul. Kita akan more strong pada game-game yang akan datang, dan juga dapatkan sebanyak mana kemenangan yang kita boleh. InsyaAllah kita akan cuba.